Beberapa waktu terakhir, sejumlah menteri mulai terlihat melakukan safari politik ke sejumlah tokoh. Sejumlah menteri itu diantaranya yakni Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Melihat sikap ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menilai para menteri seharusnya fokus membangun legitimasi kepemimpinan dalam membantu Presiden Jokowi. Pasalnya, Hasto menyebut Presiden Jokowi sendiri sudah mengimbau para menteri untuk fokus pada bidangnya. Menurutnya, imbauan Jokowi itu justru bisa memompa menteri-menteri untuk berprestasi, sehingga prestasi itu nantinya dapat dinilai oleh masyarakat. Karena PDI Perjuangan percaya kalau mencetak prestasi ini diakui oleh rakyat, maka ini akan membangun legitimasi kepemimpinan dari menteri. Itu yang harus dilakukan, bukan pencitraan yang dikedepankan, bukan gerak untuk calon presiden yang dikedepankan, tetapi gerak untuk mencetak prestasi bagi rakyat, bangsa, dan negara itu harus dikedepankan, maka otomatis rakyat akan memberikan apresiasi itu. Sebelumnya Jokowi sempat mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja meski tahapan pemilu 2024 dimulai sebentar lagi. Jokowi juga mewanti-wanti jajarannya agar agenda strategis nasional terselenggara dengan baik.